content itu dari bahasa Inggris content. Content literally means, kalau kalian Google, a state of happiness and satisfaction. PR-nya yang kalian semua harus cari, apa yang membuat kalian happy dan satisfied? Dan itu it's the billion dollar question. You need to find your authentic side. Kalian tuh siapa? Yang penting buat kalian tuh apa? Kalian tuh pengen bermanfaat dalam hal apalah? Cuan itu datang karena our content became impactful gitu loh. Kita nggak pernah tahu kita bisa merubah orang dari konten kita yang mana. Kita pun nggak pernah tahu kita bisa berubah dari ngelihat kontennya siapa. Karena konten kreator buat kita bukan sekedar exposure, tapi juga influence terhadap kebaikan. Jadi bukan sekedar viral, tapi juga mempengaruhi. Dan saya berharap teman-teman sekarang, yuk kita bareng-bareng menginfluence orang lain, atau kita repost konten versi orang untuk mempengaruhi orang lain kepada hal-hal yang positif. Kenapa sih kita bikin, kita ngobrol? Karena kita mau tahu dulu nih, dari teman-teman yang passionnya ada di content creator dan lain-lain, animonya kayak gimana sih untuk bisa bareng-bareng kita forum ngerjain konten positif tuh sebanyak apa sih? Dari sini kita akan melangkah step by step jauh banget sampai kita bisa memberikan impact positif ya ke masyarakat.